Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Falahassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair. Ibtigha'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fi ma yajibu 'alan nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan dia kat mana eh? Ah sudah. Ha? Oh, yang paling sempurna. Katanya pengarah yang paling sempurna ditunaikan sebanyak 11 rakaat. Lo ni kita dok kecek masalah sembahyang sunat witir. Sembahyang sunat witir ni ada dua keadaan. Pertama, kita buat dalam bulan puasa. Kedua, kita buat di luar daripada bulan puasa. Kalau kita buat sembahyang witir dalam bulan puasa, sunat berjemaah. Sunat kita berjemaah taing sembahyang witir. Sekalipun kita kata ni amalan hamba dah ni. Amalan hamba kata sembahyang witir biasa tu dekat tahajud belakang tu. Sekalipun lagu tu sunat bulan puasa kita berjemaah ketika sembahyang witir. Dan apabila siapa malam ke-16 Ramadan, sunat kita baca kunut pula. Kita baca kunut pada sembahyang witir bulan Ramadan pertengahan kedua. Sunat baca kunut. Kalau tinggal baca kunut, sunat pula kita sujud sawi. Ha tu dia. Kalau buat bulan puasa pertengahan kedua, sunat baca kunut. Manakala kalau kita sembahyang witir di luar daripada bulan puasa, tak sunat baca kunut eh. Tak sunat baca kunut sembahyang macam biasa ya. Tu beza di antara witir bulan puasa dengan witir bukan bulan puasa. Ada pendapat kata sunat baca kunut bagi witir sepanjang tahun. Bukan kata bulan puasa saja. Hak ni ada satu pendapat. Tapi pendapat hak muktamadnya bulan puasa saja neh. Ha, baca kunut. Dia kata paling sempurna seditunai ke sebanyak 11 rakaat. Bagi wanita yang memelihara solat witir akan mendapat fadilah yang besar. Tirmizi dan Al-Hakim telah meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairun lakum min humrin na'am wa hiya al-witru. Katanya Nabi, sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kamu dengan satu solat yang mana ianya lebih baik daripada kamu, lebih daripada unta merah. Iaitu solat witir. Unta merah ni orang Arab ni kalau bunyi unta merah agak gelepar lah. Tak ada lah harta yang paling bernilai bagi orang Arab seekor unta warna merah. Unta merah ni, ya unta ni banyak jenis. Unta ni ada unta ni daging dia macam sedap. Tapi susu dia pula tak jadilah mana. Ada unta ni unta susu, susu saja sedap. Daging dia pun tak sedap. Oh, bentuk tupuk, bentuk tubuh dia pun tak comel. Tetapi ada unta ni comel belaka. Body dia comel. Daging dia sedap. Oh, susu dia pun banyak. Maka dipanggil unta merah. Ha, humrun na'am.
Maka bagi orang Arab, unta merah ni kalau kereta agak mesedih berkali. Hok paling sedap sekali, tak ada lah. Gomaha kalau orang ada unta. Kau katanya Nabi sembahyang witir lebih daripada unta merah ni lagi. Hok harta hok muduk bangga-bangga, hok duk suka-suka ni, kalau nak lawan dengan sembahyang witir, sembahyang witir lebih afdal lagi. Nah. Tu sembahyang witir dalam mazhab Hanafi, sembahyang witir ni wajib hukum dia. Di dalam mazhab kita hukum dia sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Kalau kita tak sembahyang witir sepanjang hayat hidup kita, maka hukum jadi fasik kerana meninggalkan sunat muakkad. Ingat, meninggalkan sunat muakkad ni tak dosa, tetapi kalau terlalu tinggal sangat siapa tak pernah buat, hukum dia jadi boleh membawa kepada fasik. Fasik kan? Supa gebel juga, gebel ni hukum dia sunat muakkad. Kita ada duit tetapi tak si gebel. Tahun ni tak apa lagi. Dua tahun, tiga tahun, empat tahun, pitih ada tak si gebel, jadi fasik. Ingat, fasik ni bukan kata buat maksiat, tinggal ibadat pun juga fasik. Nah, ada orang kata saya tak curi pun, saya tak pergi minum arak pun, saya tak berzina pun. Memanglah hak tu hak berat sangat. Ada benda-benda ni boleh membawa fasik, salah satunya meninggalkan sunat muakkad. Antaranya adalah sembahyang sunat witir. Nah. Unta merah melambangkan kekayaan atau sebaik-baik harta orang Arab. Dan maksud lebih baik di sini adalah lebih baik daripada bersedekah dengan unta merah. Unta merah ni tak ada orang sedekah kat orang ni. Kalau boleh gak pakai wak senyap. Kalau sedekah unta merah ni tak ada apa. Supaya kita gak kalau sedekah kereta gak wildfire we kat orang sebutih ambil lah peri ya. Nama susah-susah demo. Jarang orang sedekah lagu tu. Sedekah tak menunjukkan kaya dah. Ada orang kaya tapi tak boleh sedekah, ada juga. Ada orang miskin tapi masya-Allah. Makcik jual sayur ya. Tetapi orang kata mari sedekah kita nak buat masjid. Oh tak apa. Tengok dalam kakak-kakak sayur ya. Jumpalah 2-300. Ambil 2-300 sedekah. Ada orang kaya, pitih 100 sedekah. Ui 100. Ui Allah, kalau dengan harta dia serupa debu ya. Manusia lah ni. Jadi bukan kata kaya tu menyebabkan kita sedekah, bukan. Ada orang kata nanti saya kaya saya sedekah, dok juga. Kerana sifat pemurah ini sifat hati, bukan sifat kepada harta. Kadang-kadang orang banyak harta, apa tidak jadi pemurah? Kerana hati dia ada masalah. Pemurah ni sifat kepada hati, bukan sifat. Kadang-kadang orang miskin, masya-Allah. Maka kekayaan itu tidak menunjukkan seorang itu dermawan. Ketiganya sembahyang sunat. Sembahyang sunat rawatib. Rawatib ataupun pok kita panggil sembahyang sunat kapik fardu. Sembahyang fardu dikapik dengan sembahyang sunat. Jadi tujuan sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang fardu adalah supaya persediaan kita nak menghadapi sembahyang fardu. Misalnya kita nak pergi sembahyang Zuhur misalnya. Sebelum nak sembahyang Zuhur, kita test dulu sembahyang. Boleh dua rakaat dulu, jadi kodok. Maka, supaya hadir perasaan kita nak sembahyang, maka sunat kita sembahyang sunat dulu. Berlatih dulu, nak masuk sembahyang fardu. Hok betul-betul ni. Kalau kita kat test lesin lah. Test lesin dulu, berlatih dengan cikgu dulu sebelum test dengan JPJ. Akak tak kebik. Mari dulu perasaan nak sembahyang. Lepas pada tu lah, barulah kita sembahyang fardu. Kalau kita pergi direct sembahyang fardu boleh juga. Tetapi orang tak buat ujian ni kadang-kadang lulus, kadang-kadang tak lulus. Kadang-kadang khayalan tu akak takbir tu payah niat jolo belaka dah tu. Jiwa dia tak mari lagi nak sembahyang. Solat rawatib ini mengiringi solat fardu baginya ada 22 rakaat ni. 22 rakaat. Ajin sembahyang tak semua sehari? Ajin kau tak sehari kita sembahyang 22 rakaat ni? Teratih sekali. Nampak? Pakai semua hidup. 22 rekaat. Jamai muda dulu. Masa naik seh Rabbana dulu. Ambo pernah buat. Pak lo ni dah perik dah. Pakai tak seh dah. Kenyir dah pakai. Nampak? Jangan buat lagu tu lah. Tak rasa ada luar. Tak ada kerja gapo-gapo dia ke. Maya sunat lah. Naik lah. Tak boleh buat tiap-tiap hari. Buat 2-3 hari sekali ke. Solat rawatib 22 rakaat.
Antaranya dari dalam 22 rakaat sani, 10 rakaat muakkadah, sembahyang sunat muakkad hukum dia. Yakni sangat-sangat dianjurkan, pahala dia sangat banyak. Ada riwayat kata sembahyang ni Rasulullah tak pernah tinggal ketika dia musafir dan tidak musafir. Tu panggil sembahyang sunat muakkad. Kerana muakkad, kerana Rasulullah tak musafir, kalut, letih, penat pun Rasulullah tak tinggal sembahyang sunat ni. Manakala sembahyang sunat ghairu muakkad pula, sembahyang Rasulullah tak musafir, Rasulullah tinggal sembahyang ni. Nah, tak duduk saja Rasulullah buat, tak musafir ke, tak penat ke apa dia, ah Rasulullah tinggal. 10 hak muakkad pahala besar, iaitu 2 rakaat sebelum subuh. Hak ni paling afdal sekali nah. 2 rakaat sebelum subuh. Kita nak bangun juga, tengok matahari cacer eh, tak ada bangun sunat qabliyah. Ingat kalau kita bangun lewat pun sunat sembahyang sunat qabliyah subuh. Misalnya kita nak bangun 15 minit lagi nak habis sembahyang subuh. Dah ada untuk sembahyang sunat qabliyah, dah. Mayalah tak rugi sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat, lepas pada tu sembahyang subuh. Jangan gaduh pakai ambil sembahyang terkekal lagi sembahyang subuh saja. Rugilah, benda boleh buat lagi ke? Ada masa 15 minit lah. Cukup lagi. Kau kita sembahyang berapa? Sor ka. Setengah je. Tak usahlah. Nih. 3 minit pun wujud jadi. Nama main dengan ketal lutut lagu ni dekat qabliyah. Lewat setara mana subuh, kalau dah lagi, okey sembahyang sunat qabliyah. Kerana Rasulullah kata raka'atani qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kamu rokok ke Tuhan pada sebelum daripada subuh lebih baik di sisi Tuhan daripada dunia dan seisi dunia. Kita ni kalau dunia, kak sebut dunia, telekung kalah dah. Telekung Faridah lah, telekung Khadijah lah, telekung Mekwuk lah, telekung macam-macam jenis jenama. Berapa yas lah? 200 lah. Hak tu pun belenju air liur dah. Tu baru telekung baru, tak kira pakai kemah lagi. Dunia ni macam-macam ada. Tak ada manusia tak liur kepada dunia kecuali orang yang ada hati dia ada Tuhan sungguh. Bak rumah, rumah. Bak kabinet, kabinet. Bak tapuai, tapuai. Pasu rumah tu penuh dah. Atas pala tu laki dah tanam pohonnya. No, beli lagi pasu bunga. Minaknya pasu bunga jiru daripada muda waktu. Tak si tinggal rumah. Tak si kau mari ngaji makcik. Tak si. Bapaknya Allah tak ada masa. Bapak tak ada masa nak jiru pasu bunga. Jiru pasu bunga. Daripada muda pak tua. Ajak mari mengaji tak si. Saya ikut pasu bunga dia lagi. Kita saya ke dia nyanyolah kata. Tubuh comel-comelnya bakal diapi kata Allah. Kita kesia ke dia. Dia kesia ikut pasu bunga dia. Pasu bunga tak apa. Tak masuk dengan aku. Kita ni yang masuk Allahnya. Nah, mego ayah cara ayah, mego kucing cara mego kucing. Tapi katanya Nabi, 2 rakaat kamu sembahyang lebih baik di sisi Allah, lebih daripada gapo dia dunia hok musuko. Musuko gapo dia kereta. Sembahyang 2 rakaat tu lebih mulia lagi. Semua benda tak ada nilai di sisi Allah. 2 rakaat hok sembahyang lebih mulia lagi. Nah, orang ada harta. Siapa dia ada harta seluruh dunia tu milik dia? Tak ada. Orang paling kaya pun sikit ya dia boleh harta daripada dunia seluruhnya. Dia boleh sikit ya daripada harta, maka di istihar dia paling kaya dah di dunia. Maka katanya Nabi, 2 rakaat sembahyang lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Berarti orang yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, orang tu paling kaya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi kau beli subuh, Allah payahnya lah. Nih, nak bangun. Subuh muncul lepas. Nampak, kalau berlomba lari, kat nombor gusuk sekali dah kita ni. Nampak, orang sudah berlaku dah, putus tali lama mana dah. Duk enggak tunggu kita sore, haa jodoh lah. Pok kita ni, subuh. Dia nak bangun subuh ni, kena minum air banyak. Ada kata nak bangun awal subuh, kena minum air banyak, tak nak tidur. Mudah nak kecing. Sungguh. Siapa dia berani gelo kecil di atas lembek? Tentu dah orang tua tak kecil di atas lembek. Maka kena minum air banyak masa nak tidur. Kita jadi mudah. Nampak? Kena dekat je subuh ke dia jadi sejuk. Suasana ni angin ni agak sejuk. Pada masa tu nak kecil, otomatik bangun. Memang tak ada. Biarlah. Style budak-budak cak. Kita tak ada orang kejap lagu tu. Malu kau orang. Nah.
Jadi minum air banyak. Ada orang kata, tak ada tak suruh oyak lah kata jeloceng kau gapo dia tak suruh. Tak akan bangun. Bo jeloceng terkepah. Handset tak suruh oyak lah. Marilah gajah rima accident kau gapo dia. Kena tembok di Israel kau dak tak bangun bok ni. Nak terkecing tentu bangun. Tentu dah bangun. Israel tak ada tembok lagi bangun cacat dah. Nama tu cara dia. Lebih-lebih lagi orang hok tua. Nama hok tua, hok berisi orang lama dah berusia minum air banyak. Hak tu cara paling mujarak sekali lah. InsyaAllah bangun. Kalau tak bangun lagi tak tahulah orang ni lagu mana ni. Ha, tu cara petua dia. Nampak lucu tapi memang jadi bangun. Bangun sungguh. No. Ha. Kalau silap bangun awal. Misalnya nak terkecing awal pukul 2. Allah sayang tidur lagi. Sebelum tidur minum air pula. Biar sekali pula. No. Ha. Kalau tidak tidur pula. Tazah tak bangun dah. Tazah lah. Ha. Biar ada usaha kita nak bangun malam. Benda ni payah. Ulama dulu kata saya tahajud 40 tahun. 20 tahun payah nak bangun. 20 tahun baru dapat hasil. Tahajud 40 tahun. 20 tahun susah nak bangun. Ada masalah macam-macam. Tapi 20 tahun baru jadi lekat gerak. Panggil tua panggil lekat gerak. Payah nak jadi lekat gerak ni. Sangat-sangat dianjurkan ada 10 rakaat. Nih, ada lagi cara hok ganah nak suruh bangun tidur tapi ama malah royak ah. No, takut berat telajuk. Nih. Ya orang tua orang lah. Ni ambo pindah berkata orang jangan marah kat ambo ni nih. Kalau bini kita payah bangun tidur, duk tidur. Kita gi kat telinga ayak kata ambo nak nikah baru. Tentu dah bangun. Tabak lelah bangun tiba-tiba. Nampak bangun caca. Tak rot penat sangat buat kerja pun bangun. Relah bangun. Kata kata tak bangun, kita nikah baru. Bangun selalu. Tak ambil ismaya, pakai aku semaya. Pakai sahut kain kana, pakai Allahu Akbar. Ni. Tiba-tiba jadi tahajud malam tu. Ne? Ha. Orang royak lah, hamba tak terah lagi buat lagu tu. Takut kena makan kenapa. No. Bukan dia bangun tidur, bangun tahajud. Lama ha, kena tu. Oh. Jadi kau baloh sebelum subuh jadi kau masalah nah. Kalau hok jenis joru tak apa dia bangun tahajud nah. Ha, kena tu ha. Dua rakaat sebelum subuh. Hok tu paling afdal sekali sunat kau rapik fardu. Dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat saja dah sebelum subuh. Yakni lepas pada bel subuh sebelum sembahyang fardu. Manakala sebelum bel subuh tu dipanggil tahajud. Ikutlah kita nak sembahyang berapa rakaat ko, 100 rakaat ko boleh belako tak ada masalah. Hak ni apabila masuk bel subuh, okey dua rakaat saja sebelum subuh. Dua rakaat sebelum Zuhur. Dua rakaat sesudah Zuhur. Dua rakaat selepas Isya, dua rakaat selepas Maghrib, dua rakaat selepas Isya. Ha, dua rakaat selepas Isya. Kita tengok ada orang ni sebelum Isya rajin semaya, sebelum Isya ke? Okay? Sebelum semaya Isya rajin semaya. Lepas orang semaya Isya pakak kelik ramai-ramai. Welum. Ho afdalnya lepas semaya Isya, bukan sebelum semaya Isya. Itu sebelum Maghrib rajin semaya. Lepas sembahyang maghrib, perut bangun. Lepas kelik selalu. Tak sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Qabliyah maghrib tidak afdal. Afdalnya hok lepas dia. Ada orang ni silap hok tahu hok mana afdal, hok mana. Apa maksud afdal? Afdal ni paling banyak pahala berbanding hok orang lain. Itu maksud afdal, ai aksaru sawab, yang paling banyak pahala. Kemudian 12 lagi tidak muakkadah. Jadi 10 campur 12 jadi 22 semua kapit fardu ni lah. Iaitu 2 rakaat sebelum Zuhur. Ah jadi 4 rakaat sebelum Zuhur sunat semaya. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 2 rakaat sesudah Zuhur. Ha lepas Zuhur jadi 4 rakaat. 4 rakaat muakkad, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat. Lepas asar ada ke semaya lepas asar? Tak ada, jangan buat gelenyar lagu tu. Lepas subuh tak ada. Pada subuh tu perut pergi semaya. Ah ha, jangan, jangan buat naik seh Rabbana ni. Orang tak semaya lepas pada subuh ni. Lepas tak semaya juga kecuali semaya mayat. Nak kata gua ana dah kawin ni mati. Oh katanya tak imej semaya lepas asar. Tak boleh tak imej semaya lepas asar. Kena tunggu maghrib. Edok semaya mayat tak apa. Ni, sebab ada sebab. Kalau tak ada sebab tak apa, tak boleh lah. Nabi kata rahimallahu imra'an salla qabla al-asri arba'ah. Rahimahullahu
imra'an salla qablal asri arba'ah. Katanya Nabi Allah Ta'ala saya kepada orang yang sembah ya sebelum rakaat sembahyang asar 4 rakaat. 4 rakaat sebelum sembahyang asar. Siapa dia nak turun-turun saya ke dia? Okey, sembahyang asar, sebelum sembahyang asar sembahyang sunat 4 rakaat. Saja aku sembahyang sunat asar ataupun saja aku sembahyang sunat qabliyah asar boleh berlaku. Sembahyang aku sembahyang sunat asar pun saja boleh, sembahyang sunat qabliyah asar pun boleh 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Akad takbir itu niat 4 selalu. Kalau buat dua-dua, malah kohong buat kita. Lepas pada dua, malah pula. Segar terik lutut dah. Terik lutut dah. Tapi kalau aku kata kebih itu saja aku semaya 4 rakaat, memang kita kena sudah 4 rakaat. Tentu dah. Nak tepik pun tak boleh lagu mana dah. Terpaksa sudah. Tak rak buat beli diri, buat beli duduk. Tak rak, tak rak. Berdiri, tak rak amrah. Buat beli duduk. Sekurang-kurangnya biar lekat dengan kita. Benda ni apabila lekat, kita tak rasa penat. Supo kita lah buat kerja rumah kau, nanok kau, buat kerja menyayu kau, kau dia, nanai pasu bunga kau, kita tengok penat tak sebab kita minat tak penat. Tengok pergi Maiden, berapa je pergi masuk Maiden? Desto. 3 je tu, yang paling debet sekali 3 je. Pergi ke supermarket 3 je, orang tak pergi. Biasa orang pergi neje, baru jola cari barang. Kalau ia mau tu 8 je. Siapa tutup, siapa jaga tu kata makcik, ambo merayu kepada makcik. Tolonglah kelik makcik. Daripada subuh ambo tengok duk ita barang. Beli pun duk tengok pacirah. Minta tolong keliklah makcik kalau dia jolo. Ni beli. Ni beli sejak tak jadi. Orang jatuh yang beli sejak ni orang tino paling kurang ni je. Naik Syekh Rabbana dia panggil. Syekh Iyemo ni jangan. Orang ajak pergi balasoh tak kuat lagi. Ajak Iyemo gak. Hok demen sikit-sikit segar dah. Tak payah makan panado dah bel. Namok. Kalau demen ajak pergi mana? Awak nak pergi hospital ke nak pergi Iyemo? Tentu dah dia kata Iyemo. Segar kelik ia mau segar boleh makan biskin robin kau tak ada apa dolah ni pakai segar dengan gitu ya. Dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum maghrib. Orang bayar maghrib, lepas sudah bayar maghrib jangan komat selalu dah. Ada setengah surau setengah masjidnya komat selalu, rugilah. Ada orang nak sembahyang sunat qabliyah maghrib, beri peluang qadar gak apa qadar minit kau ataupun 10 minit kau ada orang sembahyang sunat qabliyah. Lepas pada tu komatlah, jangan ikut orang. Acu nak komat, mari pula akad takbir pula sembahyang sunat qabliyah. Tunggu kau ni tok bila. Acu nak bangun awak sepekat, ada pula. Nampak gosok sekali sampai iso tunggu lagu tu. Jadi kau masalah. Ya jangan layan juga. Qabliyah maghrib ni kau ada 10 minit boleh lah tunggu. Lepas pada tu orang duk tengok sembahyang kau, kita komat tak sedap bercara kau orang. Orang dah tengok semayah kau mak. Waktu dia dah. Kita pergi masuk 10 minit dah. Maka makruh, ingat dah. Makruh kita sembahyang. Kalau tahu waktu ni orang nak kau mak dah, kita pergi semayah sunat. Ya asalnya kalau orang nak semayah, kita kena pergi peluang dia sudah dulu semayah. Baru kita kau mak. Tetapi kalau orang tahu dah ni waktu orang nak kau mak, semaya juga. Maka tak sedut cara semaya dia. Kita kau mak, semaya. Biar dia pula cepat-cepat. Lagu tu. Dua rakaat sesudah isya. Sesudah isya apa pula? Saat ni selepas isya. Ni sesudah isya pula. Sebelum isya dah. Ghairu mu'akkad ni ada pembetulan tu. Dua rakaat bukan sesudah. Sebelum. Nampak? Sebelum isya. Nampak? Isya ataupun isya. Nampak? Orang tua panggil zuhur. Tak panggil zuhur, dia panggil luhur. Semayah sunat luhur. Soh kodok semayah. Saja aku semayah sunat luhur kerana Allah Ta'ala. Soh kodok. Soh. Hak tu percakapan dia saja. Percakapan ni tidak dikira. Hak kira hati dia. Nak semayah kamu? Hak semayah zuhur tu lah. Tapi sebutan dia tak betul. Orang tua panggil luhur. Puasa-puasa ke apa? Ramadhan. Rumabah. Nyawi. Astagfirullahaladzim. Lepas tu pakcik niat lagu mana? Nawaitu. Nawaitu. Saumaradim.
an adai fardi fardi Ramadan Ramabe Ramabe Roma Ramadan wajib Ramabe sudahlah kata. Patu niat lagu mana? Niat lagu tu saja aku puasa Ramabe kerana Allah Taala. Sah ke tak? Sah itu hanya sebutan saja. Sebutan ni kalau tak boleh nak sebut tak jadi qada sah, tak jadi qada sah. Sembahyang sunat Allahu ko gapo dia sah. Saja aku sembahyang fardu Allahu kerana Allah Taala. Zuhurlah maknanya ni. Tapi dia nak sebut Allahu Allahu. Nama tak apa. Ramabe pun tak apa. Jangan mengabai kosi. Nama mengabai kosi tak boleh lah. Rumah abai pun silap-silap sikit tak apa. Dia kata, dan sayugianya atas wanita itu memelihara sunat-sunat rawatib kerana sesungguhnya Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya daripada Nabi dengan katanya, rakaatul fajri dunia. Kalau benda mesek-mesek, kalau benda tidak comel, lagu mana benda tu boleh menarik kita daripada ingat Allah Ta'ala? Mesti benda tu comel. Nah, sebab tu ujian Allah Ta'ala atas muka dunia tu hewi dunia kepada kita. Ketika alir ruh kita berjanji belaka tu hewi panggil semua. Apabila nak Allah Ta'ala buat Nabi Adam, maka Allah Ta'ala akak daripada ujung sulbi Nabi Adam. Semua zuriat-zuriat kita. Orang hukuk lanah pun ada. Zuriat Nabi Adam belakang ni. Orang Terai, orang Kota Baru, orang Kok ni, orang Kok tu, orang Kelantan, orang Kuala Lumpur, Amerika, Afrika. Semua tu bik belakang. Ujung sulbi Nabi Adam. Maka Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu semua? Maka semua ruh pada masa tu jawab, qalu bala. Maka pada masa tu ruh jatuh kau betina kau, akan sebut bala. Boh ke? Mulah Tuhan kami. Katanya Allah Ta'ala, syahidna, kami akan jadi saksi apa yang kamu kata saat ni. Manusia sebelum tengok dunia ni, Allah Ta'ala pada masa tu tak nampak lagi dunia. Maka orang pun senyum kata, mengaku belaka Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Maka apabila Allah Ta'ala kata, tak apa dah, mengaku dah. Okey. Maka di atas satu tempat, manusia itu dipanggil dunia. Tempat dipanggil dunia. Maka apabila dia keluar daripada perut ibu dia, perut rahim, orang budak ni dia rasa rahim ibu dia besar sangat, luahnya Allah, luahnya saya rasa bebasnya saya nak muta nak gapo dia. Tetapi apabila dia keluar daripada perut ibu dia, maka dia menangis, wah wah welung ujie Tuhan. Lagu ni dunia comelnya lah. Berjerit budak-budak. Apa? Kerana tak sanggup tengok dunia ni comel sungguh. Ni ujui tu yang nak uwi. Maka apabila semakin besar, semakin besar, semakin lupa, semakin lupa, lupa Allah Ta'ala. Lupa boleh kira lagi ada hak berat lagi. Tak intirah pula Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Jadi kafir terus. Masalah zuriat. Kata belakang kalu balai, wahai Tuhanku, bahkan kamulah Tuhan kami. Ketika tengok dunia, lupa Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, mu sembahyang kepada aku dua rakaat, mu ingatkan aku saja, lebih baik daripada dunia. Kerana dunia ini adalah musuh Allah Ta'ala. Ujian kepada kita. Kalau kita memilih dunia, berarti kita tinggal Allah Ta'ala. Kalau kita pilih Allah, dunia belum tentu mari kepada kita. Tu ayat lagu tu. Tidak akan berkumpul di dalam hati seorang mukmin dua benda. Saya Allah, saya dunia. Mesti pilih salah satu. Apa? Kalau tak bercanggah tak apa, tak ingin canggah. Nak dunia ke, nak Allah Ta'ala. Nak mari mengaji ke, nak pergi maiding. Sudah. Hok manusia ni kata, mari mengaji dulu. Bukan kata salah lepas ni. Tu nak menunjuk ke hok mana kita nak dulu. Dunia ke Allah Ta'ala? Ni ujian ni. Semua orang akan dapat ujian yang sama. Jangan kata saya saja diuji oleh Allah. Semua manusia diuji lagu tu berlaku. Cuma sebab itulah sunatnya, moleknya kita. Lorak setara mana. Sibuk dengan kerja kita. Biar mari dengar juga jari-jari. Tujuan dia, fa inna zikra tanfa'ul mu'mini. Peringatan tu memberi manfaat kepada orang mukmin.
Kita dia time hari dunia dengan ngajak oh teh sikit kendor sikit ne. Dulu my day tiap-tiap hari lah ni tak tiap-tiap hari dah. Ne. Dua hari sekali gi jadi dah tu. Tak banyak sangat dah dulu. Nama. Dulu ambo ingat nak beli rumah sebelum my day. Mudah lagi kata. Nama. Pakai tidur di my day anak-anak besar di my day lagu tu. Minat sungguh my day ne. Ha. Atuh Tuhan kata dua rakaat kamu ingat aku lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah. Nabi kata hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Saya kepada dunia merupakan kepala kepada segala maksiat. Bapa orang sanggup kena kau orang? Bapa orang sanggup buat zalim kau orang? Bapa orang sanggup berdeki dengan orang? Bapa orang sihir orang ni? Bapa orang sihir buat kenak kepada orang ni? Bapa orang fitnah orang ni? Kerana dunia. Tak ada dia fitnah nak suruh kawan tu jadi wali kau bergabung dia ni. Oh, saya fitnah awak. Apa dia? Saya fitnah anak awak ni soleh-solehah belaka. Fitnah kau lagu tu. Mana ada oh, saya nak kata awak ni isteri solehah. Oh fitnah. Saya nak fitnah. Nak sebar ke dalam video. Awak ni isteri solehah. Ada lagi lagu tu? Tak ada tak panggil fitnah. Semua kerana dunia belaka. Berdeki. Apa dia? Maka apabila kita saya kepada dunia ni. Apa tu yang tak beri kita saya kepada dunia? Kita kerja tak salah. Kita cari duit tidak salah. Cari nafkah tidak salah. Beli kereta tak salah. Tetapi saya. Nah, saya ni menyebabkan kita jadi kedekut. Menyebabkan kita jadi rela kenak ke orang kerana dunia. Tu salahnya. Ada harta tak salah. Bukan kata oh, tak saya dunia lepas ni saya naik kereta saya nak tepuh biar jadi hacu kata saya. Siapa dia ajar awak kenak lagi tu jadi kau bazir pula. Islam tak ajar pula lagu tu. Oh, rumah saya ni saya malah nyapu eh pula. Dunia belakang nyapu ni. Habis sarang labo penuh atas tok laki dia penuh sarang labo. Namo jadi labo pula tok laki dia. Apa jangan be dunia. Allah habis supo labo doh. Supo ngan Spiderman habis. Namo dah dunia. Bukan lagu tu pemalas panggil. Nah. Dunia ni apa dia? Saya lebih daripada Allah Taala lebih daripada ibadat. Nah, lagu tu. Riwayat Baihaqi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu ala raka'atai fajri illa al-awwabu. Tiada seorang yang memelihara dua rakaat fajar yakni subuh melainkan ia adalah seorang yang awwab, orang yang sentiasa suka kepada Allah. Awwab ini suka kembali kepada Allah. Nah, ada orang tanya masalah dia kembali kepada orang lain, tak kembali ke Tuhan. Ada masalah tanya dia sedih, tanya dia kecewa, pergi jumpa orang ni. Makan panadu, makan obat penimpal, makan obat sakit otak. Nah, tenang kau dok. Ada orang cari ketenangan minum arak, minum juga. Selagi teringat masalahnya minum, siapa tak ingat. Lepas dia khabar pula, ingat pula, minum pula. Ada orang tanya serabut makan pe. Ada orang tanya serabut pergi disco. Nyob joget juga, siapa dia letih, ya serabut. Ah, nyetepik. Waktu tak melepaskan, tak jadi tenang kita. Allah Taala kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati kita akan jadi tenang. Tenang sungguh. Eh saya berzikir tak tenang-tenang ni, awak tak ingat Allah. Awak sebut saja subhanallah subhanallah la ilaha illallah. Tak tenang hati saya. Ingat gak Allah. Awak sebut tak jadi tu saya kata ingat ala bi zikrillah. La ilaha illallah. La ingat. Ingat lupa selalu masalah kita. Kita nak marah setara mana kalau kita misalnya ikutlah apa masalah. Nah. Misalnya kita nak jemur baju. Tengah berjemur baju molek-molek tu kat Allah panas. Perak mari hujan. Nak marah tak? Mari lah nak marah. Tapi orang kata nak marah apa ke? Allah Ta'ala ke? Waktu hujan. Senyap lalu kita. Hak tu kalau kita ingat tu, hey, kita tak akan marah. Kita tak akan serabut dengan dunia ni. Kita nak kata lagu mana? Kita nak lawan tu. Hey. Kita mampu takdir kehidupan kita. Kita mampu ubah. Kalau kita tak reda berubah kalau tak perbuatan benda tu. Tak berubah pun. Tetapi dosa pula boleh. Tetapi kalau kita reda, boleh pahala dah pula. Ingat kita ni kena senyap di bawah tadbir Allah. Reda senyap sudah. Kalau kita tak reda, tak jadi pun apa yang kita. Kita saja berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Eh, ada ni tak reda, rugilah. Maka apabila kita ingat Allah Ta'ala yang mentadbir, Allah Ta'ala nak beri pahala kepada kita, senyap selalu kita. Eh,
itu awab, orang yang suka kembali kepada Allah. Ya ini ketika waktu orang tengah tidur, sebelum subuh ni orang tidur. Maka tiba-tiba ada orang bangun ambil air sembahyang, sembahyang dua rakaat sebelum subuh. Ah, orang ni betul-betul orang suka kembali kepada Allah. Berarti kalau dia ada masalah, insya-Allah dia tak akan mengadu sangat kepada makhluk. Ni semua orang mari jumpa cuik orang belok. Oh, dok saja main saya nak cerita masalah saya, saya nak cerita. Tekek boleh tu. Dahlah hamba kena kerja ini dengar cerita mak cik pula. Nampak? Semua orang jual sayur pun nak cerita. Tak ada apa. Selesai kau tak masalah, tak selesai. Eh. Kita kena ngadu ke Tuhan baru jolo. Neh. Oh. Ni semua orang. Kalau ngadu masalah tak apa, kita ada masalah. Ha ni bukan ngadu saya kadang nak nak cerita saja pun. Tak ada apa neh. Jadi kau tengok pun pelik pula. Diriwayatkan juga man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha haramahullahu ala nar. Barang siapa memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya sesudah zuhur, nescaya Allah mengharamkan baginya api neraka. Tak boleh api neraka ke dia. Haram hukum. Allah Taala haramkan, tak boleh api neraka. Siapa dia nak api neraka? Cara nak lepas daripada api neraka 4 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, selepas pada zuhur. Diriwayatkan lagi rahimahullahu imra'an salla qabla al-asri arba'an. Artinya Allah merahmati orang yang menunaikan solat 4 rakaat sebelum asar. Rahimah iaitu Allah Taala saya kepada orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar. Nah. Rawatib qabliyah. Mulanya masuknya waktu solat sunat rawatib qabliyah dengan masuknya solat fardu. Apabila ber contohnya sembahyang zuhur, ber zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ah, ber zuhur dah tu. Okey, boleh dah sembahyang sunat qabliyah, boleh dah. Cuma sunatnya biar orang ber habis dulu. Nak sembahyang selalu, orang ber Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Sah, boleh, tak ada masalah apa. Cuma makruh. Kerana apa? Sunatnya tunggu jawab azan biar selesai dulu, baru kita sembahyang sunat. Nah, kalau kita sembahyang selalu sah, tetapi luput fadilat jawab azan pula. Jadi wak soso. Jawab azan siapa sudah dulu, barulah sembahyang sunat qabliyah. Waktu solat sunat qabliyah. Dengan masuknya solat fardu dan akhir waktunya dengan keluar solat fardu. Dan bila waktu dia habis, sehinggalah habis waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, siapa habis waktu zuhur, honis untuk sembahyang sunat qabliyah. Nah, sunat kita sembahyang sunat qabliyah sebelum sembahyang fardu. Sebelum sembahyang fardu zuhur, sunat kita sembahyang sunat qabliyah sebelum dia. Kalau kita nak sembahyang selepas pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma sunat kita sembahyang sunat sebelum daripada zuhur. Nah, tu sembahyang sunat qabliyah zuhur. Nah. Rawatib ba'diyah pula, mula masuknya waktu solat sunat rawatib ba'diyah sesudah mengerjakan solat fardu. Selagi mana tak sembahyang fardu zuhur, selagi itu tak boleh sembahyang sunat ba'diyah. Sekali pukul-pukul 3 dah ni, 3:30 dah. Demo sembahyang dah zuhur. Oh, tak sembahyang lagi zuhur, nak sembahyang sunat ba'diyah. Eh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia kena sembahyang fardu zuhur dulu, baru boleh sembahyang sunat ba'diyah. Ha, tu mula dia. Bila habis dia, berakhirnya waktu solat fardu itu. Keluar waktunya dengan berakhirnya solat fardu tu, habislah sembahyang. Ha, setahun sekali sahaja itu di bulan puasa. Bulan nak terawih ni naik atas as-salatu tarawih nama surah orang-orang tua ke nama ya lagu dia ganah orang tua ni nama tak pernah dengar lagu as-salatu tarawih nama selok gitu nama kena sebut molek rahimakumullah ah sembahyang sunat tarawih tak leh selain daripada bulan Ramadan. Nah, waktu dia bulan Ramadan sahaja. Sembahyang sunat tarawih ini 20 fadilat. Pahala boleh pahala dah, bukan kata Allah saya sembahyang lapan tak boleh pahala. Boleh pahala. Cuma pahala tarawih tu tak boleh katanya Imam Syafi'i. Nah. Ha. Kok mana afdal? Sembahyang lapan tapi kita baca 2 juzuk. Daripada sembahyang 20 tapi baca qul Allah pasiro. Allahu akbar.
Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dallis. Napah dah petah. Patu ku Allah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Buk. Setengah je habis 20 rakaat. Hatu 8 rakaat tetapi 3 je. Kok mana afdal? Afdal 20 rakaat lagi daripada 8 rakaat hok 2 juzuk. Kerana sembahyang 8 rakaat khilaf ulama ada kata tak sah. Tak boleh terawih. Ada kata boleh. Tapi hok 20 rakaat ni sepakat ulama. Bukan ulama, pak mazhab kata sah. Syafi'i kata sah terawih. Maliki kata sah, Hambali kata sah, Hanafi pun kata sah. Semayang terawih 20 rakaat. Orang lo ni gelenya nak dengar Quran pula. Baca Quran panjang-panjang sedak-sedak. Terawih 20, tak buat 20 tak apa lapar. Tak tahu hok mana sepakat, hok mana tak sepakat. Memelah sunat kita khatam Al-Quran dalam semayang pada bulan puasa. Tapi kena buat 20. Kalau tak buat 20 tak afdal. Kalau buat 8 tak afdal. Nah, ni gitu ke? Mocik-mocik gi dengar Quran. Hok 8 rakaat. Rela dia ok tu. Kita tengok gagah pula masya-Allah naik seh Rabbana boleh puasa ni ok dia. 8 rakaat. 2 juzuk, juzuk setengah. Mayek kapung 20 rakaat kuliah tak si dengar. Tak tahu hok mana afdal. Afdalnya hok 20 rakaat sekalipun baca kuliah. Tak email pula wala gigi pun tak ada dah, tak sedak langsung tu iman ni. Biarlah dia sembahyang 20 rakaat sepakat rakaat ada ulama aweh nah ha sepakat daripada benda hok kilah eh nak baca Quran sangat lepas 100 juzuk pun nak baca lah gilah nah ha. Ni ada orang dok terkel kata nak khatam Quran dalam sembahyang. Memang sunat tetapi terkeh hok benda sunat menyebabkan capat terawih kita tak sah. Ada ulama kata tak sah. Ha tak cedik perbuatan lagu ni. Semaya tu boleh pahala berkata oh patut tak boleh pahala. Boleh pahala. Tetapi kalau nak pahala terawih cari hok 20. Sekalipun tak khatam Quran situ pun tak apalah. Hok penting semaya kita sah menurut ulama. Nah, pada dok terkeh di lapan. Lah ni dah lawak lapan tak khatam pun kuliah juga lapan pun. Bukan kata setengah je, 15 minit sahaja. Oh naik seh, penuh surah tu. Pecah surah tu. Maya atas nyelo ada, maya atas hekong ada. Moga 15 minit ni siapa dia tak seh. Nih, nak pergi makan colik lagi, nak pergi goni lagi. Nak pergi jahit baju lagi, nak gerak siapa. Oh jamin dulu dia. Ada tu, tak semaya langsung pun ada. Nih, tak semaya langsung terawih. Semaya di rumah ya. Nak semayang di rumah pun boleh. Cuma sunat berjemaah. Kalau kita tak ada semayang di masjid, kita semayang di rumah tak apa. Saja aku semayang terawih 2 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Ya kena buat 2-2 deh. Jangan gerai telajak amun buat 20 selalu. Naik seh Rabbana tak sah. Wajib kena buat 2-2-2-2. Nah. Buat sendiri tak apa dah. Misalnya kita ada kerja. Nak kerja air kita kalau masjid kat rumah tu lama tu. Kalau terawih dekat sejam setengah juga ni. Buat sendiri ya. Buat sendiri 20 minit ya. 9 minit ya. Suara kat ambanya. Berok. Moga ni. Ni nak buat kuzi lagi. Nak buat palo gajah lagi. Masuk palo boyo lagi. Macam-macam. Adok berendah. Namo macam-macam. Ada orang jual cucu deh. Cucu deh. Cucu deh. Kau panggil ni. Cucu deh. Jepuk tu deh. Makcik tu jual. Orang muda lah mari belinya. Budak-budak ke mocik jual. Ni mai cucu udah boleh 2 rial je bukan. Ya pun buka cekoh. Tak ada udah. Ni pun juga mocik ni. Nampak jual ju nama cucu udah. Ya kata mocik, ya pergi ayat ke mocik. Mocik. Mocik kata jual cucu udah. Ha jalalah jual cucu udah. Ni saya buka cekoh ni tak ada udah langsung. Ya kata demo kenal cucu badak dak. Demo cekoh ada badak dak dalam tu. Nampak. Ada badak kau dalam tu. Ho nama dia bukan apa menipu. Nama ah tu pocik tu bisa. Mocik tu yang lama dah pengalaman. Tengok yang lama dah lipat orang. Okay. Nama. Cucu dia tak ada biasa ya. Tu tak sedap panik lah. Cucu badak biasa dia makan cucu badak kata. Demo cekoh ada pala badak dalam tu. Tak ada. Ho tak salah hal yang hamba tak nipu dia kata mocik ni nipu. Ha ni. Ni bijak ni. Nama. Senyap orang okay, budak tu. Nah, main-main dengan mocik. Pengalaman banyak.
Sunat tarawih. Nau ah. Solat tarawih dan ia dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Nak suruh-suruh sikit apa nak selok dah tu mengatuk tu. Nama tak cakap betul spek, tak cakap ganyih putih mata tu. Nama ah ya payah selalu lah. Ada tu senyap. Ajalah dah tu. Kalau nampak tak gerak ping pun tak gerak tu jalan tu dia kontrol macam dok gini. Ya dah biasa tidur dalam kelas ke. Takut orang pelajar jatuh tengok ya lagu ni oitin ni. Ya kontrol macam pandai apa dia tidur kalau orang jatuh ni agak lama tu. Ajalah tu. Nampak teracumik kalau ogu nampak selok tu, nampak dok cacah selok ya jalan tu selok dah tu. Ya panggil koma. Nampak mata dok belalak pada tu. Tak tahu kok mana nampak. Nampak tak nampak dah tu eh mengaji pun tak dengar lah mana dah tu. Ha. Oh. Pandai yak jamin muda lagi dulu buat terik lagu tu neh. Tengok gu sebelah tu. Sebab tu hamba buat suka-suka tak sibuk mengatuk ya. Nampak? Patu bang suka. Tidur pula masalah lepas tu. Allahu Rabbi. Nampak nampak sani naik sedah suka menaruh dah. Ha. Tidur pula oh, tak jadilah awak hamba. Tidur juga ni nah. Oh begak. Ah jangan duk suka kuat gak. Nampak? Ke selok ke nampak. Dan ia dilaksanakan sebanyak 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat satu salam. Wajibnya dah. Jangan awak naik seh, awak 4 rakaat kau tak sah. Sebab Nabi ajar sembahyang tarawih awak 2-2. Tak boleh. Hak ni sebab kena lagu tu. Kalau sembahyang sunat lain boleh. Sembahyang duha kita nak awak 8 direct boleh, nak awak 4 boleh, nak awak 6 lepas tu nak awak 2 boleh, nak awak 2-2-4 boleh. Ikutlah. Boleh sambung boleh awak kurang. Tapi tarawih ni wajib kena awak 2-2. Lorak setara mana pun kena awak 2-2-2. Tiap waktu masuk dia bila kau masuk waktu tarawihnya selepas mengerjakan solat isya dah. Kita kena sembahyang isya dulu. Misalnya kita mari lewat tu imam tarawih doh eh. Kita pun kata oh ikut tu imam ya, sembahyang tarawih. Isya nak sembahyang lepas ni rumah. Tak sah jangan buat ngapo lagu tu. Maya isya dulu sudah. Barulah sambung hak dah kita tarawih dah lah ngati imam hak tak ada lah. Boleh kita ikut tu imam sembahyang tarawih, kita sembahyang isya boleh hukum dia. Oh, boleh hukum dia sekalipun makruh hukum dia nah. Fardu ikut sunat makruh. Sunat ikut fardu pun makruh nah. Dan akhir waktu dia bila kau habis waktu tarawih apabila terbit fajar sodik iaitu masuk waktu subuh. Kalau di tarim ni sejak sekali sembahyang. Sejak sembahyang dari contohnya pukul 8 sampai pukul 9 masjid ni. 9 sampai pukul 10 masjid nu. Jadi kalau orang sana tak ada alasan tak sis maya di masjid. Misalnya kita sibuk duk kerja, oh pukul 3 masjid nu ada lagi orang semaya tau. Siapa rapat ke sahur. Sahur je sebelum subuh baru berhenti semaya tarawih. Ambo pernah bawa budak-budak umur 10 tahun sana semaya tarawih 120 rakaat. Bawa budak-budak tak kira dengan semaya isya lagi capu semaya isya 4 rakaat kalau naik putih masjid naik kali 4 24 dah tambah witir pula 3 kali naik 18 3 berapa tak reti dah matematik lemah sungguh 40 lah contohnya 40 tambah 120 tambah 40 160 rakaat budak umur 10 tahun sama bawa. Ikut juga semaya terawih sana tradisi ya semaya 120 rakaat. Orang-orang kampung bukit ulama, orang kampung ya semaya masjid ni 20. Lepas pada sudah ni pergi masjid ni pula semaya 20. Ulah semaya siapa dekat dengan subuh. Ambo buat. Ni kali 20 120. Tak capung dengan iso dengan itu lagi. Bukan wajib. Cuma kita buatlah pada malam-malam ganjil kau kita ajak budak-budak nak ajar buat ibadat. Biar duk biasa buat ibadat. Ni maya banyak sikit tak biasa. Dia pun budak umur 10 tahun telefon ke ayah dia. Ayah, kita semaya 120 rakaat. Pakai rebuh lagu tu ayah dia. Ayah hamba kata 8 rakaat di Malaysia pun orang malas belaka. Sana 120 rakaat. Ajar orang buat ibadat ni. Oh, lagu tu. Bu orang makcik tua ketak kakak. Bangun 120 rakaat. Maya pakai tukak 120 rakaat. Neh, ha nak ajar. Ya benda ni kena ajar lah. Sebenarnya isih Rabbana. Ha, bukan kata waktu tiap-tiap hari cari malam 21, malam 23, malam 25 ke. Ha, mayat dah. Ada budak-budak boleh buat dah. Umur 10, umur 12, umur 13.
Kau tua tu boleh tahan nak buat lah. Paling malah 80 rakaat. Paling malah budak-budak 80 rakaat semaya terawih. Terawih tak kira isa lagi. Ya setiap kali nak semaya terawih, dia akan semaya isa dulu. Lepas tu baru semaya terawih, pas semaya witir. Kau ni pun, dia nak start, dia semaya isa dulu. Budak-budak. Nah, anak Melayu kita, duduk rumah malah kau hong semaya terawih. Oh, pergi tempat ngaji 4 orang baru tahu. Ajar pergi semaya. Boleh buat. Nah, tak pesel, tak mati pun. Tak pergi hospital, tak masuk air. Tak ada masalah, ada sukan pun kan. Ha, ada budak tu kita kata, ha, boleh semaya 120 rekat, kita hadiah. Mecung, beli mecung. Beli belung. Budak-budak. Semaya 120 rekat. Mak dia ada rumah, 2 rekat pun tak semaya. No. Mak dia kata, ya Allah 120 rekat. Ya kena ajar lah. Nah. Lagu tu. Tak mati deh. Dah sudut bimbel lah. Semaya banyak ni tak mati. Ni anak semaya banyak sikit. Eh, ke mati mu jangan buat semaya lagu tu. Mak takut nampak ke mati. Nyetok tu lebelakai. Dok tak mati. Nama. Peringatan. Maka seandainya seorang wanita itu datang ke masjid. Dan para jemaah sudah selesai menunaikan solat insya. Wanita itu mahu mengerjakan solat terawih berjemaah sedangkan dirinya belum lagi menunaikan solat insya. Maka dia tidak boleh, tidak dibolehkan membuat demikian kerana solat terawih hanya boleh dikerjakan selesai sembahyang fardu isya. Nah, mai isya dulu. Kita mari lewat dah. Tok imam dok terawih dah kau, kita sembahyang isya. Saja aku sembahyang fardu isya makmum kerana Allah Taala. Tok imam niat terawih boleh hukum biasa tak ada masalah apa nah. Solat terawih dilaksanakan hanya tertentu dalam bulan Ramadan saja. Syawal tak boleh dah. Solat terawih ini banyak fadilatnya sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Katanya Allah Taala, katanya Nabi, barang siapa mendirikan menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan. Apa maksud menghidupkan malam Ramadan? Iaitu dengan sembahyang terawih lah, dengan sembahyang terawih. Tukuh untuk bulan Ramadan menghidupkan malam-malam terawih, malam-malam Ramadan dengan sembahyang terawih. Kita menghidupkan juga dengan makan colnik, tengok TV, siaran macam-macam. Nah, oh. Kita ni sekat tua ni kena ajar TV tu jual lah. Nah, jual lah TV. Tak suruh tengok lah TV. Tak ada masuk dah kita orang tua ni. Nah, tengok TV pun tak nampak lah mana. Loh, tak suruh lah. Hak ni pas tua belum jauh terik tengok piramli. Mucung mulut-mulut. Dia... cewa dia, anak dia, cucu dia, cicit dia, ciak dia, anak kucing depan tu. Jojok tengok TV. Blonjo terik, semangat tu gak gore kepu. Oh, cerita Piramli mek nyakuk malak. Nah, waktu hidup suka kakak. Alolah. Bukan masa kita dah ni. Oh, TV jual-jual lah. Tak payah tengok lah ni. Oh. Anak-anak pun besar-besar belakang dah. Kita pun tak ada masa nak tengok dah. Mata tak bergari lah mana. Dengar pun tak dengar. Orang baca berita kata muka lain, kita kata muka lain. Tak suruh dengar. Jadi kau susuh dah pulak. Orang kata Iraq pergi dengan Israel. Dia kata Amerika pergi dengan Cina. Tak tahu alik mana, kok mana cerita. Tak payahlah. Banyak benda baca Quran. Kita tua-tua lagu ni lah isi masa. Ingat ni. TV tidak membantu kita. Tapi kalau kita pegang Quran, sejadah dalam bilik kita, letak Quran so, letak sebeso. Mudah. Letak saja kau. Letak saja naik berdebu atau tak. Belek lah. Biarlah baca selas, SPP pun tak apalah. Tak boleh khotel setahun pun tak apalah. Boleh baca SPP pun jadi dah. Eh. Orang kata nak suruh otak ni ada semacam, tak nyanyuk, ialah baca Quran. Kita orang tua ni kan dah lama dah guna. Jadi kadang-kadang lupa lah banyak. Mek makan nasi tu. Tak makan lagi. Lepas tu depan nasi ada. Makan tu. Oh, tak ingat nasi tu depan mata. Bukan kata, oh tak ingat dah mek. Allah buka. Ajar baca Quran. Baru akal kita tu jadi gini. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Baca biar kita dengar semacam. Baca biar tu bikin sorong ni. Ba'inya. Cara kita lah. Nama apa Pak Cikgu? Nama. Pa'ula. Ika pa'ula. Pa' pula Pak Cikgu. Baca betul lah. Berlatih. Haa. Sebeh biada baca la ilaha illallah 300 ke 1000 tu membantu kita. Ni duk tengok berita, tak tahu apa. Kita tak tahu berita terkini pun tak apa. Berita dunia tak tengok pun tak apa. Tak dosa kita tak tahu. Tapi hok ni Quran kita boleh bantu kita dalam kubur nah. Oh. Kau naik seh lagi duk minat tengok cerita sinetron.
Tengok ada orang tua-tua minat sinetron ni. Oh, kalau ambo jadi heroin ke. Ya kaya jadi cerita heroin. Tengok cerita Nustair dia pun nak jadi heroin dia. Cuma dia nak jadi heroin belakang. Tuanya supaya kena libah diri mah dah. Belah tak tahu dah. Berorak tak tahu lagu mana. Kaya nak jadi heroin lagi ni. Oh. Lagu tu lah. Beli sebeh, ngatik. Ada masa tak ngaji, pergi ngaji. Nah, ada pitih lebih, sedekah. Lo ni kita buat kerja lagu tu, waktu membantu kita. Tak tahu berita, tak apalah. Dia berkata, tak tahu kau berita ni. Tak tahu Ambo tak ada tengok kata. Ha, tak apa, tak dosa. Nah, ni orang tanya berita, tahu berlaku. Oh, tengok ni, hak ni berlaku, hak ni berlaku. Dia membaca Quran dah hari ni. Tak. Maya duha? Tak. Ngatik ada 300 ke la ilaha illallah istighfar. Tak Lepas tu demo ingat ya benda ni boleh tolong demo ke? Berita terkini apa semua boleh tolong demo dari kubur ke tu? Kita kena fikirlah diri kita. Masa tak ada dah jangan tengok orang muda. Orang muda standard dia je banyak masa. Tak boleh nak kata juga ke kadang hok muda pun awal pada hok tua pun ada juga ni. Tetapi standard masa kita lah ni kita tak lama dah. Ha, banyak banyak hadir majlis ilmu, banyak duduk dalam masjid, banyak benda-benda lagu tu dah. Tak ada masa dah ni. Nak pergi shopping jari-jari seminggu sekali boleh nak pelepas angin. No, dulu tiap-tiap hari lah ni seminggu sekali. Jadi dah tu. Nah. Siapa Maidin kenal kita? Nah, Allah mocik. Mocik ni duduk kat rumah dekat-dekat ni kau. Apa-apa tengok tiap-tiap hari mari Maidin. No. Orang lain orang tak perasan ni muka tu ya kata Maidin. Oh tu siapa dia menghidupkan bulan Ramadan dengan cara menghidupkan malam dengan mendirikan sembahyang terawih sini kata nah. Maka gapo dia pahala dia dengan penuh keimanan kita beriman kata Tuhan akan beri pahala dan bersungguh-sungguh wahtisaban dan mengira-ngira pahala Tuhan yak dah Tuhan nak beri pahala lagu ni maka ambo sembahyang terawih nescaya Allah Taala mengampunkan segala dosanya yang telah lalu Allah. Tak payah sebut astagfirullah. Tak payah sebut astagfirullah. Semata-mata sembahyang terawih saja Allah Ta'ala ampun dah dosa. Dosa kecil ni. Dosa besar. Tak boleh kita kena minta maaf dengan Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Ku akak tangis sikit rasa menyesal. Ya Allah ya Tuhan. Ku ambo masa muda dulu tak dengar kata. Orang suruh tutup aurat. Ambo tak tutup aurat. Ambo nak tunjuk comel ambo ni. Lah ni ambo rasa tak cekak dah. Oh, tulis belakang pun jadi US dah. Namun, jadi ambo rasa kadu pakar pula demo kata orang gila, bukan comel dah. Jadi ambo nak pakai telekung. Ya Allah, itu aku minta maaf lah masa muda dulu. Ha, kenapa? Ingat, Tuhan ni paling mudah kalau kita minta maaf. Ni tak ngaku kalau kita salah. Kita tak dengar kata Tuhan, tak tutup telekung. Wah, kerah lagu tu. Eh, Tuhan. Kalau kita ngaku, ya Allah, itu aku ambo salah. Ya, bukan manusia Tuhan ni. Manusia kalau salah gak kita ngaku depan dia tak maaf lagi. Ai ambo tak simak. Mudah-mudah demo ni tu. Ambo ingat pas mati demo. Ha. Siap ambo pesan kalau ambo mati ambo pesan pula kat anak ambo ni. Ingat mocik ni kata. Kita balah dulu. Ingat deh patu pesan pula kat cucu demo deh. Oyak pula kalau mati pesan pula. Tujuh keturunan balah. Tuhan. Tiap-tiap hari kita buat dosa. Kita kat tangan kita kata minta maaf. Ambo terbolah, ambo gapo. Tuhan maaf. Hak tu. Tuhan ni deh. Nak maaf sungguh kita. Tapi tangan tu rasa berat atas jadah kau gapo dia tak syarat tengah naik motor. Lepas ni naik motor. Pakar tapi keledar. Berat ambo ni. Jamin muda. Tobak tu. Tobak tak syarat semaya sunat tobak. Memelah molek semaya sunat tobak. Tetapi kalau kita tobak rasa menyesal tu jolok dah tu tobak. Jamin muda. Tak dengar. Ratu kebayo lah. Ratu gapo dia lagi. Ratu songkek lah. Ratu kembai gatung lah. Ada belakang nak. Ratu belakang dia soho lah main dulu. Pakai goni lah. Pakai gotu lah. Makai jamu lah. Nama ratu sanggul lah. Sanggul ambo besar ni. Besar besing dulu. Oh jangan orang tengok. Palo pun suka belok tekuk. Orang jamin dulu ke ni. Buat rambut tu. Zaman Saloma tu. Zaman pesta muda-mudi ni. Oh, ni rambut. Rambut panjang lepek gini. Nak semaya lah ke mana? Nak pakai kain kano, cokek gitu. Kain kano lagu mana? Tentu dok tak semaya baik boleh kata ni. Baru buat rambut sipu-sipu, ada kih tu ular masuk. Ular masuk. Dah le cuk sanggul, ke sanggul dulu kan sipu lagu mana? Tahu nyobo sabuk kau gapo dia kita pun tak reti. Nama nyobo buh tak tahu. Baku sapo hamba rasa. Panjang telajuk tak pernah sabuk jadi cokek lagu ni. Oh jangan jamai dulu tengok oh jangan. Boleh bubuh ular masuk. Pelik sungguh.
Nyamai dulu deh, nak kata ke mana? Nyamai muda-muda, nyamai imai tak kuat lah ni, imai rasa kuat sikit, rasa ada kekuatan sikit, nak tutup aurat. Kadang-kadang orang ni rasa tak ada kekuatan, tetapi apabila hilang kekuatan, dia rasa kuat pula. Hilang kekuatan ke mana? Oh, kau tua. Ah, rasa kuat pula. Masa muda dulu ada kekuatan. Tapi tak boleh tutup aurat. Ya, kekuatan imej situ. Tubuh apabila lemah, imej jadi naik. Tubuh apabila serah gagah, serah hanelah, imej jadi lemah selalu. Zaman pinggir ramping supaya kerengga dulu. Oh, jangan. Pakar ratu kebaya. Bukan main ni, cekik ni. Nah, supaya nak putus dodoh. Pakai ratu kebaya ni. Pakai kain. Naik Vespa masuk dalam rata bercabut habis kain. Nah, ada kat rumah hamba tu nya pakai. Bini nya jual bokol, jual bokol tu. Kuih dari bokol tu. Bekel ni. Pakai kain lagu tu ke. Tok laki ni. Dia naik Vespa kayak lecak gini. Kalau orang tak pandai main kelas ni, cop. Ngaboko-boko, ngakain-kain tak tahu alik mana alik ili alik jatuh. Nah, ada tu masuk dalam rata, bercabut habis tinggal orang panggil kau pula kain dalam ni simih kau dah. Malu kau oranglah wak kerja. Nyangai wak lagu tulah bolah wak kerja lagu tu nah. Pakai kain tutup molek. Tuhan suka, orang pun suka. Kalau pakai yang tak molek ada setengah orang suka tapi setengah orang tak suka. Lagu tu. Biar hok Tuhan suka kita buat. Berkata para ulama, yang dikehendaki dengan menghidupkan bulan Ramadan adalah dengan mengerjakan solat tarawih, dan hendaklah bagi si wanita menjaga tumakninahnya jangan tergopoh-gapoh atau kelam kabuk di dalam mendirikan solat tarawih itu, kerana sesungguhnya amalan yang sedikit dengan sempurna adalah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi dikerjakan dengan tidak sempurna. Semaya kita dah lebih-lebih lagi dah tua tak semaya lorak dah. Mai logak ni orang muda ya. Orang tua ni slow dah, dia tak boleh derah, cabut sendi. Masalah kita berkahwin dengan orang bukan Islam. Berkahwin tak apa, jadi roommate panggil dah. Kahwin sebilik tu. Nah. Maka sain rapat wak balik ke rumah kau gapo dia tak jaga aurat lah. Pas lagu mana tak boleh dah. Orang kafir memang dia tak wajib tutup aurat dah, tetapi tak boleh lah. Kita wak kelik rumah sain kita, adik kita ada, abang kita ada, jadi masalah. Nama. Kalau orang tino saja tak apa. Kalau keluarga kita tino saja. Dan ingat deh, kita aurat orang muslimah jangan tunjuk kepada orang kafir kecuali aurat ketika bekerja. Ni, lengan, setengah lengan ni, setengah lengan, setengah betis, okey buka telekung. Sekat tu saja. Ni kalau kita ya duduk sekali dengan kita, tangan kita masuk bilik air kena kembang gantung, tak boleh. Dia tu kata ke mana? Dah dia makan lagu tu deh. Kita orang muslimah kena jaga daripada pandangan orang kafir. Perempuan kafir. Dia tu nak kata ke mana dah? Lepas tu kalau awak klik rumah, lagi-lagilah ada masalah dah. Suami isteri yang tinggal tak tinggal serumah 4 bulan dah. Bini pun tak, laki pun tak wi nafkah zahir batin lah 4 bulan gapo serumah. Tak tinggal duduk masing-masing lah. Maka adakah jatuh tolak? Tak jatuh tolak dah. Sekalipun taklik dia kata lagu tu. Dia kena buat laporan dulu, pergi mengadu kepada qadi. Kalau dia tinggal gini gapo dia, sabitlah gapo dia, maka baru jatuh tolak. Sebab lo ni ramah. Ada kata 4 bulan dah, kata tak sampai 4 bulan lagi. Maka masalah ni ya selesai di qadi juga. Ngadu di qadi, kata suami saya dah 4 bulan dah dia tinggal saya tak wi nafkah zahir dan batin, sebagaimana dia telah bertaklik ketika dia nikah dia pernah janji dengan saya kalau tinggal 4 bulan maka saya sabit kesalahan dia, sabit gapo dia, saya bui seria, maka jatuh tolak qul'i.
Ha tu kena wagi di mahkamah dah. Ha tak boleh kita isytihar kata jatuh tolak lagu tak boleh tak boleh tak boleh. Nah. Suami sakit lumpuh dan tak boleh bercakap, bolehkah kita beri kepada isterinya zakat kepada isterinya? Boleh dah. Asal orang susah, tak syarat tak boleh kecek. Orang susah boleh kecek pun boleh juga. Nak cara syarat siapa susah tak boleh kecek kena beri zakat. Oh boleh kecek. Oh dia boleh kecek lagi. Oh tak boleh lagi tak susahlah mano. Ya kena tak boleh kecek. Dok tak syarat. Nah, antara kesusahan yang menyebabkan seorang itu susah, orang itu sakit. Sakit kena boleh beri zakat tak? Tak boleh. Kalau dia miskin baru boleh beri zakat. Ingat orang sakit tak boleh beri zakat. Kalau dia kaya, dia sakit tapi dia kaya. Dia stroke tapi dia kaya. Okey tak boleh beri zakat. Tapi kalau sakit dan miskin baru boleh beri zakat. Nah. Wajib kodok kita ambil sanak dalam amalan zikir wirid ke apa dia tidak wajib. Kalau wajib kalau kita beramal sudah dapat pahala. Ingat zikir mana-mana pun, amalan mana-mana pun, kalau kita tidak ambil sanak dan ijazah, benda tu sudah dapat pahala dia. Tetapi ijazah ni benda lain pula nah. Itu izin daripada seorang guru kepada murid dia. Contohnya pakai serban ni. Okey, kalau kita tak minta ijazah, kita pakai serban sudah dapat pahala dah kerana ikut Nabi. Tetapi kalau guru kita telah mengizinkan kita pakai serban, dia pakai ke atas kepala kita. Contohnya 20 orang, 30 orang izin kita untuk pakai serban. Jadi lebih kuat lagi. Itu sahaja nah. Apa hukum lelaki Cina ataupun orang bukan Islam lah, masuk Islam lepas tu berkahwin dengan orang Islam kita, tiba-tiba masih hidup buat ni royak ni. Masih duk buat benda lama lagi. Seperti duk bakar colok sebelum kedah, sipir patuh-patuh ni tak boleh lah. Kata masuk Islam dah, ajak dia mari ngaji. Kadang-kadang ada orang tu masuk Islam semata-mata Islam saja. Mari dia ngaji. Kenapa dia benda? Jangan duk bakar lah colok. Kenapa dia ni? Jangan buat seperti amalan dulu lah. Dulu bakar colok, nyembuh dia dah. Dia sembuh datuk nenek dia. Datuk nenek dia, terima kasih nenek, sihat ke dak hari ni, gi maiding ke dak. Dia tak, datuk dia tak jawab pun. Dia pun sembuh-sembuh datuk dia. Nah, dia sembuh. Terima kasih begitulah. Sipai patung-patung tak boleh lah, patung tokong dia gapo-gapo semua tak boleh sipai lah. Benda tu boleh membawa kepada syirik. Boleh membawa kepada syirik. Amo tak kata syirik lagi, boleh membawa kepada syirik. Haralah patung-patung lagu tu. Nah, tokong dia gapo-gapo dia macam-macam. Seorang lelaki berkahwin kali pertama, bercerai dapat anak perempuan. Belik. Cerai baru dapat anak. Belik. Kahwin kali kedua dapat anak lelaki. Okey. Dengan isteri pertama dapat anak perempuan, dengan isteri kedua dapat anak lelaki. Apakah hubungnya anak lelaki dengan bekas isteri ayah dia? Itu adalah isteri kepada ayah kita. Kena ingatlah. Dia ni isteri kepada ayah kita. Apa hukum dia? Mahram kita. Setuh tak watai semaya. Oh, dia bekas isteri ayah kita. Okay? Tak boleh lah. Dia yang nikah dengan ayah kita, dia jadi mak tiri kita. Deh. Ha, mak tiri selama-lamanya dah. Selama-lamanya dah. Lama. Dia cerah dah. Ayah nikah sama saya tak ada lagi. Sama dia mau ada ke, dia mau tak ada ke. Supo ya. Tangga Ismail tak tangga Ismail ni. Boleh kahwin ke tak dengan bekas isteri ayah? Tak boleh. Nama? Bekas isteri ayah kita tak boleh. Tok, ayah kita jenis nyemak juga lah. Sama semak dengan ayah anak dia. Lepas pada tu, menikah. Menikah dengan bukan mak kita lah. Mak kita meninggal dah misalnya. Menikah. Lepas tu ayah kita pun cerai dengan hak tu. Kita nak ambil boleh tak?
Tak boleh supa ya. Tangan kita ada yang nikah zaman muda sebelum kita ada lagi. Kau kau dia. Dia bukan bekas. Mok-mok diri kita. Okay, tak boleh lah. Tak boleh ambil sampai bila-bila dah. Nampak? Misalnya dia jual jual goreng pisang. Boleh pergi makan peri situ lah. Mok-mok diri kita. Okay? Nampak? Adakah boleh solat qada pada waktu solat rawatib? Adakah boleh solat qada pada waktu solat rawatib? Gapo dia ni? Solat qada gapo ni? Solat qada ni boleh buat pada mana-mana waktu pun boleh buat belaka, kecuali bukan tak boleh buat. Moleknya jangan buat pada waktu ni. Sembahyang qada boleh buat pada mana-mana waktu kecuali dua waktu, iaitu lepas maya subuh dengan lepas maya asar. Nak qada waktu tu boleh, tetapi molek jangan qada waktu tu. Eh, ha neh. Ni ikutlah nak qada. Ya kaedah dia selain daripada waktu dia automatik jadi qada. Macam lo ni. Maya subuh. Ha ni qada ni. Tak payah sebut qada. Ulama kata tak payah sebut qada dah. Bukan waktu subuh ni automatik jadi qada. Tapi kalau lo ni waktu zuhur, kita nak sembahyang zuhur hok maring. Ni waktu zuhur. Ah, kena niat qada. Takut tukar dengan zuhur hari ni. Ya kalau benda tu jadi tukar kena sebut. Kalau tak tukar dah macam ni, subuh masa ni tentu qada dah lah. Tak payah sebut qada pun tak apa. Kelebihan hizik bahar pula. Hizik bahar. Hizik bahar ni karangnya Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Hizbul Bahri, kerana disebut dalam hizik tu, wirid tu, wirid tu nama perkata al-bahar. Nama. Wa bahrud dunia wa bahrul akhirah. Ada perkata dia nah. Maka hizik bahar ni amal orang tua kita dulu. Hizik bahar ni macam-macam oleh dia. Ada boleh buat jadi lauk, orang nak curi rumah kita lah, buat perang lah, macam-macam kelebihan dia nah. Ha. Biasa untuk keselamatan, untuk penjaga air rumah, untuk keselamatan kampung, macam-macam digunakan hizik bahar ni. Untuk hajat, untuk gapo dia ni hizik bahar nah. Ha. Karangnya Imam Abu Hasan Asy-Syazili. Dia ni gabungnya daripada doa-doa dan ayat Al-Quran eh. Mak saya WPTI 200 orang, kok saya dengan kok suami saya. Tapi saya pun duk telefon lah dia, "Abel, mak WPTI ni 200 ke abel?" Abel dia pun senyap, "Moga telefon duk maiden dah tu gak." Nama, duk maiden dah kawan tu. Nama, lepas lagu mana? Lepas pada tu tok laki dia meninggal. Lagu mana status duit tu? Tok laki dia bui kau duk tu. Tengok gini. Okey, kalau kita faham daripada tok laki kita kali senyap tu dia bui tu, dia izin. Maka jadi piti kita tu. Jadi piti kita tu. Nama. Supo tok laki kita beli lauk, beli gapo dia, beli puyuk. Kita pun guna panda-panda. Automatik dah tu ya izin dah tu kita kena faham dah tu. Namo ke kata be. Be beli ikan hari ni abe izin ke dak saya masuk. Allah juruhnya, sodeknya. Jangan buat juruh gitu, tak masuk minta izin selalu. Tak tidur tak minta izin neh. Ya automatik lagu tu. Ingat pemberian daripada suami dua dah. Pemberian guna, pemberian bui. Makanan dan semua benda-benda hok jenis murosok dia pemberian beri. Makanan buah ke apa dia, kuih ke apa dia, hak tu beri milik kita. Tapi puyuk, geh, dapur, dia beri, beri guna. Beza? Berarti kalau cerah, puyuk saya ni be? Ada. Saya hanya suruh awak guna sahaja. Ha, dia ada dua benda, suami beri pada kita. Suami suruh guna, suami suruh milik. Ha. Maka tengok kepada uruf. Nampak? Ha. Biasa gelemah orang wi guna ke wi milik, biasa-biasa kita rasa. Wi milik. Ha. Puyuk wi milik ke wi guna? Ha. Wi guna. Nah. Bagi kepada satu asnah saja tu. Boleh ke tak zakat beri kepada satu asnah saja, boleh hukum dia nah. Beri kepada orang miskin sore saja tak apa, tak ada masalah. Apa hukum isteri bercerita tentang perangai dan kecurangan suami di Facebook? Tak boleh cerita, hukum dia haram. Buka aib orang. Kita suami isteri ni hok ni paling amanah sekali. Suami dan isteri. Hok tu panggil risiko apabila bercerai.
Risiko paling besar sekali, isteri tahu rahsia suami, suami tahu rahsia isteri. Maka Nabi sebut satu hadis, Nabi kata siapa dia yang buka rahsia suami ataupun buka rahsia isteri, maka harap bagi dia syurga. Sebab tu orang takut cerai, sebab tu saya tahu rahsia awak, awak tahu rahsia saya. Ni kita ada tulis dalam Facebook pula. Aik suami kita, oh dok, sebab dia jahat, saya nak beritahu. Awak mengadu kepada orang yang layak, mengadu kepada qadi, boleh. Mengadu kepada ustaz untuk nasihat. Ni dok tulis media sosial, nak suruh siapa dia baca? Nak buka aik orang? Berdosa. 1,000 orang tengok, 1,000 lah awak tanggung. 2,000 orang tengok, pahala ni sekali tekel. Tahu berapa ribu orang tengok? Nuh, Amerika Selatan. Orang Afrika, dok kecek, baca lagi. Nampak? Tahu lagi masalah kita. Tidak kau berdosa pah-pah Amerika kita. Tak perlu benda lagu tu. Kalau nak beritahu, baru beritahu kepada orang layak. Beritahu kepada Tok Kodi, Tok Ime. Lagu tu. Ni duk tulis media sosial lah apa dia. Oh lah ni masalah payah. Ngopak jadi kau banyak. Dulu nak ngopak payah juga, nak ngopak dulu. Ahli mesyuarat tingkat ya boleh mesyuarat, boleh ngopak je. Nak pergi ngopak tu kat Allah kena jalan kaki. Gi rumah kawan ni. Mari sakit pinggir duk Allah. Saya nak ayat cerita demo ni. Sakit pinggir dah berjalan jauh ni. Nak ayat cerita segera tak boleh cekak dah. Amat ayat sikit hari ni dah. Esok pula. Nak ngopak dulu. Jumpa sore payah. Lah ni. Ngopak. Tekir ya. Sekali geruk tu 500 orang. 500 orang sekali ngopak. Allah ni. Alat bantu maksiat tu cepat sangat. Cerita ringkas mengenai kematian Sayyidina Asiyah, isteri Fir'aun. Oh, cerita ni panjang dah lah. Nanti kita tengok muka. Ada orang sungguh tengok ke tak? Nama? Takut. Sudah janji ni terlekung. Tak ada apa jeng. Nama? Pasu bongo lah, ikan sepila lah, macam-macam lah. Asiyah binti Muzahim nama dia. Dia hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, merupakan isteri kesayangan Firaun. Firaun ni tak ada lah suami paling jahat atas muka dunia sehingga jahat dia yang mengaku jadi tuhan. Tak ada lagi orang jahat siapa mengaku jadi tuhan. Maka ingat, tak syarat kata apabila suami tu jahat kita isteri jadi jahat juga. Ni Asiyah jadi wali Allah Ta'ala pada masa tu, dia mengikut agama anak akak dia, Nabi Allah Musa AS. Apabila Fir'aun tahu, kata isteri dia, ni hoya saya, tak dengar juga. Akhir sekali, Fir'aun bunuh suami isteri dia. Tu cerita Asiyah binti Muzahim. Dia duduk dengan Fir'aun, tak boleh anak. Kerana apa? Kerana Fir'aun setiap kali nak pergi tidur dengan Asiyah, setan akan berupa dengan rupa Asiyah dan tidur dengan Fir'aun. Asiyah anak dara sampai dia meninggal. Ada riwayat dia akan berkahwin dengan Nabi kita di syurga. Asiyah ni. Anak dara, Fir'aun tak pernah setuh dia. Tu Asiyah. Masyitah pula, Masyitah nama dia tukar sisi. Mishtuh ni sisi. Mishtuh ni sisi ni. Nabi suka 5 mim. Nabi tak pernah tinggal 5 mim daripada dia. Mishtah sisir, mir'ah cermin. Sebab tu kita kena ada cermin dalam poket, ada sisir, migrak patu mukhulah. Nampak kena ada bekas kecil sikit ada belakang kakak. Nak kata Rasulullah ni jaga penampilan dia. Ni janggut saja pak mazhab dah. Zuhur telajuk ni. Nabi tak ajar. Nabi ajar kemah. Supaya orang tengok kita selesa. Ni tengok pun takut. Lepas tu tengok janggut ada nasi. Astagfirullahaladzim. Sebelah ni air nasi dingin. Gula nasi dingin. Nasi dingin. Penuh sungguh. Duduk dekat bau macam kambing. Kan janggut supaya dengan kambing dah. Jadi jangan buat gitulah. Nabi ajar kemah penampilan kita. Ingat kita pakai kemah ni niat kerana Allah. Nabi Muhammad kata pakai kemah biar orang suka duduk dengan kita. Jangan orang jadi tak selesa. Tak selesa ambo. Kita begitu juga jenis pakai telekung. Orang salik. Sium. Tak kecek kat itu. Bau. Apa ambo rasa nak pening. Dia pening. Betik sawahnya atas belakangnya Allahu Akbar. Tak spray langsung kau. Biar jangan bau tubuh tak apa dah. Tak si bau angin tak apa. Biar hilang tutup bau tubuh kita. Ni kait lekung. Orang sebelah tu segera nak rebah dah. Ya panah kait dok gini. Orang sebelah tu.
Astag kapal ni. Astagfirullah. Mau nak jangan buat kerja lagu tu dah. Nama. Tak boleh. Nabi tak suka buat kerja lagu tu mengganggu orang. Jadi masyitah ni tu ke sisi Rasul anak kepada Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi mana tak ingat nah. Tapi masyitah ni. Cerita dia ni dia beriman dengan Allah Taala. Satu kali tengah dia nyisi anak Fir'aun tu jatuh tangan. Dia pergi sisi tu jatuh. Jatuh dia kata, la'anat atas Fir'aun. Oh. Anak dia kata, mula anak ayah hamba. Sedak. Mutahu dah ayah hamba siapa dia. Tidak kau dia tu Tuhan. Oh, katanya masyidah kata, dak. Tuhan sebenar adalah Allah. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abiki wa rabbil alamin. Tuhan aku, Tuhan mung, Tuhan ayah mung dan Tuhan seluruh alam. Katanya anak kepada Fir'aun, aku nak ayak ke ayah aku. Dia ayak. Maka anak dia pergi mengadu, dia panggil, Fir'aun panggil. Masyidah, aku dengar mu pelik dah ni. Mu beri main kau. Oh, dia pun ayak. Akhir sekali dia panggil semua keluarga dia. Suami dia, dia, anak jatah dia, hopsa, anak jatah, anak kecil dia. Panggil. Ya tanak kawah. Air, gelug-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 gelug. Bukan mainan ni dah. Belaku, bukan belakang, bukan siuk, dengan belok. Dok-dok-dok, memang gelegok sungguh air ni. Nah. Dah, celuk ayah, akak tinggal tulis saja. Jadi suk dulu. Katanya Fir'aun, ha, sebelum aku bunuhmu, masyidah, kenapa dia permintaanmu? Sebab mu khidmat dalam istana aku, mu jaga anak atin aku bagus. Mu bagus buat kerja. Maka sebagai aku ni, kalau aku, ikut air aku, aku tak cari apa dah. Kenapa dia permintaanmu, wahai masyidah? Katanya masyidah, hamba nama tak so, wahai tu aku. Kenapa dia? Kalau hamba kena bunuh, tanya hamba sekali berlaku. Hamba tu lelaki hamba, anak jatuh hamba, anak kecil hamba, tanya sekali. Jangan tanya suku-suku. Kata tak apa, beres. Mu khidmat terbaik, tak apa. Aku ikut. Mula-mula, ha, masih tu, mu nak berima kau tak? Aku saya kau mu ni kata, mu hijau molek kata. Wak hijau bagus apa? Tak si berima, dia pun tolak tu lelaki dia. Bunyi, au! Acu tinggal tu lah. Tak dengar juga. Anak jatuh dia pula. Skup. Akhir sekali, anak kecil dia. Oh, sudah. Askar dia tak tahu ni. Masih tak kata Allah nyanyonya laku budak ni. Mawak salah, demo pula kena. Allah, kesia je. Maka apabila lagu tu masih tak rasa kesia, anak dia pula kecek. Oh, kamak saja. Anak dia kata, jangan bimbang ibu kita berada dalam kebenaran. Terjung bersama saya. Terjung. Berup. Jadi tulis belakang. Tanis sekali. Tanis sekali. Fir'aun tanis sekali. Sebab dia jasa kepada Fir'aun. Maka apabila Rasulullah malik Isra' Mi'raj, Rasulullah lalu satu kubur bau wangi sangat. Maka Rasulullah kata, daripada mana ni? Katanya Jibril, wangi ini mari daripada kubur masyidah. Tu cerita dia secara rekah lah. Kena rebuh atau bakar atau kena golek dengan batu. Tak ada. Bukan. Namuk macam-macam. Adakah kita tak... Adakah yang tak bayar zakat pendapatan sebelum ini wajib kena qada zakat tu? Gini, kita sebut dah. Masalah zakat pendapatan dalam mazhab kita tak ada. Tetapi jabatan zakat pilih kata ada. Menurut mazhab Maliki, jika pendapatan tetap, nah kita misalnya boleh 3,000 sebulan dah. Ya kira dalam masa setahun, maka ya kira macam benda tu setahun kata. Dalam mazhab kita, duit tu mesti kena kekal sepanjang setahun. Ni kita setengah bulan habis dah piti kita. Maka kekal gapo dia lagu ni. Maka tak sah lah, tak cukup syarat. Maka dalam mazhab kita zakat pendapatan ni tak ada. Mazhab Maliki ambil dan jabatan zakat kita pun ambil. Kena kodok-kodok. Kalau orang tak paksa suruh bayar, tak usah bayar lah. Kalau misalnya orang mai cek kau gapo nak kata gua noh. Pak lolok bayar lagu tu lah. Wajib tak eh? Dalam mazhab kita tak ada istilah. Bayar zakat pendapatan pun tak ada. Tapi zakat emas perak wajib. Zakat pitih kau gapo dia. Hok kita ada pitih dalam tu. Kita sipir pitih tu wajib. Sunat qabliyah kena buat lepas solat sekali dengan ba'diyah itu kena buat sekali kau atau kena niat asing-asing dan solat asing-asing. Gini. Masalah sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah nah. Kita sembahyang sunat lepas pada sembahyang fardu. Biasa nak molek sembahyang sunat sebelum ni. Kita sembahyang sunat lepas pada tu. Lagu mana nak niat? Kena sembahyang niat lah. Saja aku sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat. Dan saja aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Saja aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah 4 rakaat. Boleh. Saja aku sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat. Allahu Akbar. Wisalih bangun pula ba'diyah. Boleh berlaku. Nak gabung boleh. Nak buat suku-suku pun boleh.
120 rakaat tarawih ditarik itu sepanjang bulan Ramadan ke? Witir 11 rakaat cerita ke? Masalah sembahyang ada lagi soalan. Masalah sembahyang 120 rakaat tu sepanjang malam lah ya buat ni daripada 1 hari bulan sampai 30 Ramadan. Witir pula dia buat 11 rakaat ni bukan 3 rakaat. Dah buat 3 dengan tu imam lepas nur dekat tahajud pula dia buat 8 pula. Memang semangat sungguhlah. Sebab itulah hamba nak show lah. Siapa dia ada peluang, gilah ziarah Tarim. Yamen tempat naik semangat sikit. Kalau di samping boleh pergi shopping, waktu bab lain dah. Kita boleh tengok lagu mana ibadat orang. Kita tengok hubabah-hubabah ulama-ulama dia hok tua-tua, masya-Allah rajin. Ya zikir ni siapa belok dah jari dia, kena sebeh dia. Kita kena belok juga, kena pasang bunga lah, kena gapo ni. Jadi sekurang-kurangnya kita tengok orang lagu tu tak apa dah. Masalah orang lah ni lebih suka tengok handphone daripada tengok Al-Quran kau tengok apa dia gini. Tengok handphone tu bagus juga kalau ada benda penting. Kalau tak ada benda penting jangan ajar. Lebih-lebih lagi kita perempuan. Dia apabila suami klik rumah, off telefon letak. Ni depan tok laki dok main telefon. Tok laki nak royak suruh air pun jadi serabut tengok. Nah, adab dia antara adab bagi isteri letak telefon ketika suami klik rumah. Nah, ketika tok laki kecek letak telefon. Ni jawab bila-bila dari telefon. Lagu mana perasaan? Molek kau dok jawab lagu tu. Budaya tu tak ada zaman dulu. Tak ada. Kita tak tengok mak kita kecek dengan ayah kita telefon ada. Sama dulu lah. Ambo lagi tengok mu ambo. Tak pernah pergi telefon. Telefon dia tak erti. Gapo dia tu telefon ni. Tak pernah. Kecek mesti baru nampak orang kecek dengan orang. Ni kecek gapo dia? Mama itu bib makan dengan bini, main handset. Oh ni main handset, oh ni main handset. Tu bib buat gapo dia? Nah, ni telefon ni bala dia. Lagu mana nak suruh gitu? Jangan beli handset. Kalau tak penting, tak usah beli handset. Nah, ajak kecek gini. Apa kecek lagu ni? Tak jadilah mana. Nah, kecek direct lagu ni. Tengok mata gak kecek. Ni kecek. Tak apa. Totik. Allah, kurang ajarnya. Nah. Nak semaya. Totik. Tengok ngaji. Totik. Allah Rabbi. Nah. Mari mana budaya lagu ni? Ajar tutup. Nah, inilah tanya ada kijau nak kata gua anu. Sebab tu jangan beli handset kot bini. Mudah-mudah cari rumah depan telefon ke apa? Public telefon ke? Mudah. Telefon tu dia pergi. Ni nak pergi pengumuman. Ni belah hari bulan 1. Ambo tak ada deh. Kelihatnya ni belah hari 1 deh. Hari komis depan. Ambo tak marilah. Sebab ada orang lain kati. Bersama Ustazah Sofiyah Al-Habsyi. Hubabah Sofiyah Al-Habsyi daripada Indonesia. Nah. Tausiah dia akan beri tausiah kati kelah hamba lah. Tausiah tentang Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Seafdal kuduah tajuk dia. Nah, dengar cerita Sayyidina Fatimah. Nenek dia lah. Ni cucu dia ni mari ni cucu dia ni. Keturunan daripada Sayyidina Fatimah. Ya ya cerita nenek dia sedap lagi dah ceritanya kalau hamba nak cerita nenek orang okay, tak sedap lah mana ni. Nama ya kena gaya tu kena ada ya, baru hidup suasana. Tolong ikhlas. Itulah saja dah. Allah lewat sikit tak apa dah. Makan masa tak apa. InsyaAllah Tuhan bayar. Jangan duk bimbang. Jangan duk mucung lagu tu kat dengan Tuhan. Jangan duk. 15 minit lewat. Mucung dah. Jangan insyaAllah Tuhan bayar. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Wa la taqtim alayna ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.